Kembali lagi dengan aku, Momo. Nah, jadi pada hari ini kita akan bermain game Glam Rock Karate Freddy. Jika teman-teman ingin bermain, linknya sudah Momo taruh di bawah kolom deskripsi. Halo. Nah, di sana itu tuntun. Kau tengok. Apa? Ada si Freddy itu nongol besar kali. Jadi kita di sini. Aku ditinggalkan. Apa-apa Freddy. Semua orang udah tahu Freddy, gak perlu dijelaskan. Maksudnya kita, aduh gak bisa keberatan itu. Maksudnya kita masuk ke dalam mulutnya Freddy. Kira-kira di dalam mulutnya Freddy itu ada apa tuh? Aku gak mau jalan ini. Gak ada apa-apa kok. Pasti ada apa-apa. Kau tengok dia pegang itu tuh. Wih, serem kali tuh. Oke, kita udah maju guys. Aku nyampe duluan, bye-bye. Oke, kita naik, let's go. Wih, jalan kita mendaki gunung lewati. Maju. Oke, Tun, mana keretanya? Kok gak ada sih keretanya? Ya, duduk yang belakang aja dah. Kayaknya rusak ya? Oh, tuh. Ayo, Mon. Ini banyak orang, nanti mereka gangguin loh. Awas dulu, Haras, semuanya. Jangan kalian gangguin ya, aku mau naik kereta api menuju ke mulutnya si Freddy. Keberatan loh. Lihat tuh. Ya ampun. Kau dorong dulu lah sebagai cowok. Ini cowok-cowok gak bisa bekerja guys. Kayak mana itu cerita? Si Haras itu yang baik itu. Aku akan fling dulu nih. Fling siapa ya kira-kira ya? Oh, bisa you purchase fling. Iya, pasti dong. Kita fling. Kita fling siapa ini? Ini Numa ini siapa ini? Oh, kita fling orang-orang. Enggak harus namanya loh. Kita cek dulu. NX Rora 14. Udah enggak usah. Ayo Mon. Ayo. Let's go. Ceng. Jalankan tuh. Jalankan. Nyalain lah. Udah punya lain nih. Naik kereta api kau ke kereta. Aduh. Kau yang berat lah. Beratan mana? Di mana-mana orang tahu itu kucing. Kucing lagi sapi ya. Kucing lebih berat. Sembarangan kau. Oke, aku jalan. Tuh, pelan-pelan aja ya ampun. Ada yang aktifkan supaya aku jadi cepat sapi cepat. Sapi cepat. Kau lihat ya, kalau PRO Pro kalau main simpel. Kau jangan dipencet dulu itu. Jalan kau. Santui. Ya ampun. Gak bisa kau kan? Banyak kali kau macam. Oke, aku coba. Ya. Nah, coba lihat di pusul tuh, pencet itu. Makanya kau menyusui lah tuh kan? Nah. Kurang asem nih pusul. Ya ampun, terpintar aku. Oke, Tun, kita jalan. Nah, pelan-pelan dong, kayak gini. Menikmati udara yang busuk dari atas. Udara cerah di atas sembarangan. Busuk dari mana? Enggak dong, kamu lihat tuh si Freddy tuh kentuk-kentuk, tutut-tutut. Awannya tuh kentuknya dia, makanya busuk. Kau jangan sembarangan itu. Awan itu ciptaan Momon itu. Jangan kau sembarangan jadi kentut Freddy. Gara-gara kau ngomong gitu, jatuh kita kan. Makanya tuh aku bilang kau jangan sembarangan kau ngomong. Ya tuh. Aduh, udah miring-miring. Aduh. Enggak, balik lagi. Tunggu. Kayaknya kita harus perlambat dulu, Tun. Perlambat. Matiin dulu. Maju matiin lagi. Dulu. Nah. Oke, jalan. Jalan. Aduh. Kok enggak jalan, weh? Jalan. Aduh. Enggak jalan, Tun. Kayak mana ini? Kok keberatan kau udah betul kan? Aku sama si Haras. Bye-bye, Momon. Asam. Atun yang keberatan, aku yang ditinggalin di sini. Aku sama si Aidil aja. Ayo Aidil, kita bareng duo sapi. Waya. Udahlah habis itu. Aku sama Haras aja aman-aman aja. Enggak, ini aku sama sapi ini. Duo sapi waya, guys. Pasti mantap sekali, mantap jiwa-jiwa. Siap nih, deh. Kau tengok. Udah aku jalan dengan melambai-lambai kan. Nah, kita menikmati udara yang ada di sini, Haras ya kan? Baru jalan sampai sono udah ngemeng. Kau bisa lewat baru ngemeng lah, Mo. Bisa aku lewat, kau jangan kayak gitu. Memang agak mereng ini
ada keretanya. Kereta api atut. Mon, coba ya kamu denger ya. Aku dari tadi sama Haras gak pernah miring. Tapi kalau ada kau, langsung miring. Nah. Enggak loh, keretanya berarti ada yang rusak. Ton. Oke Haras, biar ku kendalikan kereta api ini seperti awan yang dikentutin oleh Freddy. Tengok, tadi kendalikan. Bilang ciptaan kau. Ini kan dunianya Freddy, berarti awan yang dikentutin sama si Freddy loh, Ton. Oke, naik. Lihat tuh. Haras, aku, Kuso, Aura sudah mau nyampe atas. Ya ampun, sombong sekali dirimu. Tuh kan, kau tidak ditakdirkan untuk main ini, Mon. Kau tengok nih, aku jalan dengan santai dibelakangi oleh opa-opa yang di belakang sambil melihat punggungku. Apa opa-opa? Iya kan? Tuyul dah di depan. Di belakangku ada si opa-opa Aitil ya kan? Sarang iu gitu. Ada yang jatuh. Tuh. Itu ada yang putus. Apa? Ya Tun? Ya, itu memang di sana lu harus loncat, Mon. Ntar dia akan terbang di udara gitu. Untung aku belum loncat. Kurang asem kau. Memang sih atau memang kurang asem. Hashe. Udah makin cepet nih, Tun. Kau di mana? Udah jatuh di bawah. Kamu nggak lihat aku di atas, ha? Aku kasih tahu kehebatan aku, Mon. Dari tadi aku nggak pakai duduk. Aku pakai berdiri pakai tangan. Gak mungkin. Banyak kali kau ngemeng. Gak percaya, kau lihat dulu ini. Gak bisa kulihat, kau tunggu aku, tunggu. Kau tunggu aku, gitu. Tunggu kau di bawah. Enak aja, tunggu, gak bisa. Ini udah paling lambat, Mon. Lu naikin aja kecepatannya, susah amat. Oke, aku naikin kecepatan, aku takutnya terbang loh. Ya, kalau gitu ya kau gak mungkin bisa lewatin aku lah, kalau gitu. Oke, tunggu, aku atur kecepatannya saat berputar, Tun. Kalau pro player main kayak gitu, Tun. Jadi kalau pas kita berputar, kita harus menurunkan kecepatannya supaya gak mereng kayak gini, guys. Ini udah mereng, karena aku tadi lupa turunkan kecepatan. Alah, banyak ngemeng lah, ya. Di game ini, Mon, kuncinya hanya satu. Apa? Tau gak apa? Kau harus sabar ya, seperti aku ini, sabar. Banyak ngemeng tuh anak, gak sabar kau sama sekali. Nah, udah kan? Meninggoy kan? Nah, semuanya berjalan dengan baik, hanya Momon doang yang mulai restart. Mon! Woi, bangun! Tiduran dia. Kuso jangan di sana, Kuso. Awas kau, entar kau jatuh lagi ya. Bagus ya. Kenapa tuh? Kau ngapain panggil-panggil aku? Mon, enggak. Kita cuma ngomong aja dengan jelas nih ya. Apa? Kita ngomong dengan jelas nih ya. Apa? Kau tahu kan tadi kita udah jatuh berapa kali karena kau ikut duduk? Enggak ada. Nah, sekarang kau berdiri. Kita sampai di sini, Mon. Apa pembelaan kau, ha? Itu tadi kita diganggu loh. Kau kan tengok itu si Kuso ganggu-ganggu kita mulu. Tadi sebelum ini jatuh bukan gara-gara di itu ya. Enggak ada itu ya. Aku pengen tanya dulu, Mon. Kenapa kalau kau duduk kita pasti miring? Itu karena, Ton, kamu tidak bisa mengimbangi kekuatan dari tenaga dalam aku. Kalau gitu gini ya, Mon ya. Kita udah mau nyampe nih. Ayo kita tukar tempat, Mon. Kau duduk, aku yang berdiri. Oke, tunggu, Ton. Sampai kita lulus aja, Ton. Kita tukar tempat. Gak. Itu terlalu curang kau ya. Ini kebetulan, guys. Ini kebetulan kita berhasil. Gak ada alasan yang lain. Rahasia. Gak, Mon. Ini aku nanya kau sekarang terakhir nih. Udah mau nyampe nih. Aku nanya kau. Kau mengakui gak kalau kau terlalu gendut? Enggak ya? Oke. Di sini ada fling player. Iya. Kurang asap. Aku diacam-acam. Oke, Mon. Udah mau menang nih. Oh, kita masuk ngomong ke dulu. Apa-apa tuh? Ngomong apa dulu. Tuh? Sekarang apa? Ngomong dulu. Ngomong Kak, apa? Siapa lebih pro? Aku atau kamu, Mon? Mama! Hah? Siapa lebih pro? Mama! Hey. Antonia.
mundur. Oke, aku cepetin lagi, Mun. Semoga tidak jatuh gara-gara kau. Jatuh. Enggak, maju ini enggak bisa loh, keberatan kau. Enggak ya. Ini kita masuk ke dalam mulutnya si Freddy Tun. Keren kali. Ayo, say. Mun, ngomong apa, dulu apa? Siapa lebih pro? Aku jujur ya, Tun. Aku Mama. Apa? Bagus ya. Selamat kamu. Ya. Ampun. Akhirnya nyampe juga dia berkah aku, guys. Kurang sampai banget. Enggak ya. Oke, guys, video kita cukup sampai di sini ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk dikasih like, share, dan subscribe. Thank you for watching this video. Hope you enjoy, guys. Bye-bye.